Borneo FC meraih kemenangan dalam laga panas melawan Bali United di pekan kedua Liga 1 2023-2024. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu malam, 8 Juli 2023, gawang Borneo FC yang dikawal Nadeo Argawinata kebobolan lebih dulu. Penyerang Bali United Privat Marga menjebol gawang mantan rekannya itu lewat sundulan memanfaatkan crossing Ardi Idrus di menit 48, gol tersebut melecut Borneo FC yang bermain di hadapan pendukung sendiri, Mateus Pato yang menjadi top skor musim lalu menyamakan kedudukan di menit 56 melalui tendangan penalti. 4 menit kemudian, Terence Puhiri menggandakan kedudukan melalui sundulan di menit 60, Pato lagi-lagi menunjukkan kapasitasnya sebagai juru gedor jempolan. Dia mencetak gol kedua ketika bola sundulannya berbelok dan masuk gawang Adilson Maringa setelah mengenai kepala lawan dalam duel udara. Dengan kemenangan ini maka Borneo FC telah mengamankan 4 poin. Pada pekan pertama, Borneo FC membawa pulang 1 poin dari kandang Persik Kediri setelah laga berakhir 1-1, sedangkan bagi Bali United, ini menjadi kekalahan kedua dalam 2 laga pertama. Sebelumnya, pasukan Stefano Cugurra kalah 0-1 saat menjamu PSS Sleman. Demikian Sugiri, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!